Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu menampilkan orang-orang luar biasa. Baiklah pemirsa, kali ini saya sedang jalan-jalan, ternyata bertemu dengan seorang wanita penjual jamu keliling menggunakan motor. Daripada pemirsa di rumah penasaran, marilah ikuti perjalanan saya. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah berada di depan seorang penjual jamu. Selamat siang, Bu. Siang. Dengan Bu siapa ini? Yati. Bu Yati. Maaf mengganggu ya, Bu. Ya. Ini dengan channel saya, channel Anang Afra. Bu, ini saya mau tanya. Ini Ibu ini menjual apa, Bu? Jamu. Menjual jamu. Jamu apa saja, Bu? Beras kencur, cabai buyang, temulawak. Ini jamu obat pegel ini atau ya. Jamu apa, Bu? Buat seger aja. Bu, ini mau tanya, Bu, kapan mulai menjual jamu, Bu? Dari tahun 90 sudah pakai motor atau jalan kaki, Bu, dulu, Bu? Dulu jalan kaki. Oh, baru-baru ini pakai motor. Wah, berarti baru bisa naik motor ya, Bu? Bu, ini mau tanya, kalau ini jamu apa, Bu, yang ini, Bu? Ini beras kencur. Ini cabai buyang. Temulawak. Yang paling laris itu jamu apa, Bu? Jamu itu untuk menyusui, buyok-buyok. Jamu untuk menyusui, untuk ibu-ibu ya. Iya. Ini yang sedang dipegang ini jamu apa, Bu? Ini beras kencur. Jamu beras kencur. Nah, ini manfaatnya apa, Bu? Ya, buat seger badan aja. Buat yang paling laris, paling diminati oleh semua orang itu jamu apa, Bu? Pertama-tama yang buat nyusu itu buyuk. Buyuk-buyuk? Ya, ada asam urat, pegelinu. Oh, itu yang paling laris ya, Bu. Tapi kalau hanya menyegarkan itu harus minum yang jamu yang mana, Bu? Ya, itu beras kencur. Beras kencur itu semua orang boleh minum ya, Bu? Boleh. Bu, maaf. Sama kunir asem. Sama kunir asem. Bu, maaf mau tanya. Ini setiap hari ini rata-rata ini lakunya berapa, Bu? Bersih 100.000. Kotor 100.000 ya. Nah, kotor 100.000 paling ya sisalah 40-50 gitu. Berarti penghasilannya satu hari rata-rata 50 ya, Bu. 50. Cukup enggak, Bu, untuk keluarga, Bu? Ya kurang lah. Kurang. Ini Ibu ini menjadi tulang punggung keluarga atau Bapak kerja di mana, ya, Bu? Bantu bapaknya tani. Bantu bapaknya tani. Ibu punya anak berapa, Bu? Punya anak tiga. Punya anak tiga, berarti Ibu ini jualan jamu keliling ini hanya untuk membantu bapak ya, Bu, di rumah ya, Bu. Ibu kok dari tadi kok pegang jamu terus mau ngasih saya ya? Sebentar, Bu, saya minum jamunya, Bu. Ini jamu apa saja ini, Bu? Ini pegelinu. Itu kan bukan yang tradisional, Bu. Ya, ini tradisional, tapi kan jadi buatan pabrik ini. Bu, saya mau beli yang dipegang itu, Bu. Harganya berapa itu, Bu? Ini harganya murah, 2.000. 2.000. 2.000 dapat segitu gede, Bu. Ya. Ya. Ya, ini, Bu, saya coba minum ya, Bu. Ya. Sebentar ya. Wah, ini mesti enak ini. Wah, ternyata enak sekali ya, Bu, jamunya ya, Bu. Sudah dari tahun 90 jual jamu ya, Bu. Terima kasih, Bu, telah wawancara dengan channel Anang Afra. Mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam menjual jamu ya, Bu. Bekerja apa saja itu tidak masalah, Bu. Yang penting apa, Bu? Halal. Ya, bagus. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Jamunya enak sekali ini, Bu. Berapa, Bu? 2.000 ya, Bu? Ya, oke, saya bayar dulu. Baiklah pemirsa, barusan saya wawancara dengan seorang penjual jamu keliling. Tetapi ini sudah modern pemirsa. Dulu katanya menjual jamu keliling itu jalan kaki. Tetapi berapa tahun ini, diantara hampir 3 tahun, Ibu ini sudah bisa jualan jamu memakai motor. Oke pemirsa, itulah perjuangan seorang ibu. Bekerja apa saja mau, yang penting halal. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya. Dadah.